Hai hai hai, halo teman-teman, kembali lagi di YouTube Dunia Ajit. Hari ini Kakak Yuta dan Mio mau adu balap di tanjakan kata sekolah Kasakura. Lihat ini, ada mobil banyak sekali, mobil supercar, mobil super tank, dan cyber tank punyanya Elon Musk. Wah, keren sekali di sini. Oke teman-teman, langsung saja kita temui ke Yuta dan Mio ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, semoga yang subscribe masuk surga teman-teman. Thank you. Kakak Yuta. Iya Mio, ada apa Mio? Hah, hari ini ramai sekali Kakak Yuta. Iya Mio, mereka semuanya ingin melihat aksi kita menaiki jembatan kaca ini. Ini tingginya 500 meter Mio. Wah, tinggi sekali Kakak Yuta. Gimana nanti kalau kita jatuh? Tenang saja Mio, mobil kita sudah dilengkapi dengan alat yang sangat canggih Mio. Ih, Kakak Yuta, baiklah kalau begitu, Mio ikut saja ya Kakak Yuta. Ayo Mio, kita coba naik mobil pick up-nya punya Pak Genji 1 Mio. Iya Kakak Yuta, semoga pick up ini bisa naik ke atas ya Kakak Yuta. Iya Mio, waduh ternyata pick up ini tidak kuat nanjak Mio. Aduh gimana nih Mio? Wah, kita harus hati-hati Kakak Yuta, takut kita jatuh. Iya Mio, baiklah aku akan coba. Waduh, sepertinya ini mau jatuh Mio. Astaga, jatuh kita Mio. Hah, iya Kakak Yuta, wah untungnya kita tidak apa-apa Kakak Yuta. Oke Mio, kita coba mobil yang kedua ya Mio. Wah, ada Baby Seiden sama Cat Butter. Kamu di sini Cat Butter? Iya Yuta, aku ingin lihat kamu naik mobil ini. Baiklah kalau begitu. Ayo Mio, kita coba mobil Cyber Tank ini. Wah, Cyber Tank ini sepertinya akan mampu melewati jembatan kaca ini Mio. Hah, iya Kakak Yuta. Ayo kita langsung coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini cepat sekali Kakak Yuta. Iya Mio, lihat ini. Wah, kita melewati lapangan Sakura. Widih, kita sampai di jembatan ini Mio. Wah, sepertinya ini mobil yang paling jauh melewati jembatan kaca yang kita buat Mio. Iya Kakak Yuta, wah akhirnya kita menang Kakak Yuta. Iya Mio, kalau begitu ayo kita kasih tahu Kid Butter. Kid Butter pasti senang melihat kita. Kid Butter, aku berhasil melampauinya. Iya Yuta, kamu hebat sekali. Baiklah, aku boleh main juga kan Yuta? Ya boleh Kid Butter, silakan kamu kalau mau main. Aku mau pakai mobil punya polisi Koban Yuta. Aku pinjam tadi, lihat ini mobil polisi Kobannya. Aku nyalakan sirenenya dulu ya. Sepertinya mobil punya polisi Koban ini akan mampu mengalahkan mobilmu Yuta. Kalau tidak percaya kita lihat saja ya. Ya Kid Butter silakan, semoga selamat Kid Butter. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Akan aku tancap gas. Wah, mobil ini bergetar. Astaga, mobil ini terpedanting. Aduh, mau kemana nih? Waduh. Wah, ternyata bisa naik ke bukit Yuta. Punya kamu kalah, lihat ini. Aku berada di atas jembatan. Yeay, berarti mobil polisi Koban ini yang paling jauh. Yeay. Wah, iya benar Kid Butter, kamu hebat sekali. Baik Mio, ayo kita cari mobil lain lagi, kita balas Mio. Iya Kakak Yuta. Wah, Kakak Yuta mau pakai mobil yang mana? Aku mau pakai mobil emas ini. Ini punyanya Willy Salim. Baiklah, aku akan coba Mio. Pasti mobil ini bisa dengan cepat menaiki jembatan kaca itu. Iya Kakak Yuta, semoga Kakak Yuta berhasil. Ya Mio, bismillahirrahmanirrahim. Kamu doa ya Mio. Iya Kakak Yuta, tenang saja. Baiklah, aku akan coba memenangkan ronde ketiga ini dan aku bisa mengalahkan Kid Butter. Lihat ini, 1, 2, 3. Wah, ternyata mobilnya nggak cepat sekali. Waduh, wah tidak, mobil ini kejepet Mio. Aduh, mobilnya belum nyampe ke atas sudah kejepet Mio. Iya Kakak Yuta, mobilnya kejepet. Aduh, gimana ini? Iya Mio, ternyata susah juga ya mengalahkan Kid Butter. Oh, silakan Yuta, kamu pakai mobil yang lain dulu. Ih, sekarang aku coba saja Kakak Yuta. Oh, kamu Mio mau coba? Iya Kid Butter, aku akan mengalahkanmu. Lihat ini mobil hijau daun ciptaan Pak Genji 1. Wah, lihat ini mobilnya bagus kan? Iya benar, Mio mobilnya bagus sekali. Ayo Mio, kamu pasti bisa Mio, kamu pasti bisa mengalahkan Kid Butter. Iya Kakak Yuta, bismillahirrahmanirrahim. Wah, mobilnya bergetar Kakak Yuta. Lihat ini. Wih. Waduh, Mio kurang sedikit lagi Kakak Yuta. Wah, iya Mio, kamu bisa berhasil naik ke atas jembatan. Tapi masih tinggal sedikit lagi Mio. Waduh, gimana Kakak Yuta? Kakak Yuta mau coba lagi? Baiklah, iya, aku akan mencobanya. Sekarang aku akan memakai mobil yang paling mahal di kota Sakura, mobil Lamborghini Aventador.
Wah, iya kak Eta, pasti kak Eta bisa memenangkannya. Ya Mio, tenang saja Mio, aku pasti bisa memenangkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Yuta, mobil itu bagus sekali. Eman-eman kalau kamu pakai jembatan kaca ini nanti rusak. Tidak apa-apa, nanti aku akan perbaiki lagi. Wah, ya udah kalau begitu. Hati-hati Yuta, semoga kamu selamat sampai tujuan ya. Yakin Batar, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ini ibu siapa sih? Kenapa ada di sini? Ayo bu, cepat minggir bu. Astaga, bu ini tidak minggir. Hah? Baiklah, aku ulang dulu ya. 1, 2, 3, Bismillah. Waduh, mobilnya hampir jatuh. Waduh, mobilnya ke pinggir-pinggir. Astaga, aduh, ternyata tidak sampai jembatan saja, Mio. Wah, kakak Eta kasihan sekali. Padahal sudah pakai mobil Lamborghini. Ya, Mio. Aduh, ternyata sulit ya. Mengalahkan Kid Butter. Baik kakak Eta, sekarang Mio dulu mau coba. Mio mau menaiki mobil warna merah ini, Toyota Supra kakak Eta. Oh iya Mio, semoga kamu menang. Iya kakak Eta. Wah, di sini sepertinya sudah hampir sore kakak Eta. Iya Mio, semakin malam semakin seru. Penontonnya masih banyak Mio. Iya kakak Eta, baiklah aku tidak akan mengecewakan penontonku. Aku harap aku bisa mengalahkannya. Bismillah. Wih. Wow. Waduh, kakak Eta, aku kalah juga. Masih ada di bawah jembatan kakak Eta. Iya Mio, waduh gimana nih Mio? Sepertinya ini sangat sulit sekali. Kita coba bersama-sama saja kalau begitu kakak Eta. Ya baiklah, kita coba mobil Mini Cooper ini. Pasti mobil Mini Cooper ini bisa mengalahkannya Mio. Iya kakak Eta, semoga saja. Ayo kakak Eta, baca doa, bismillah. Iya Mio, bismillahirrahmanirrahim. Semoga mobil ini bisa menang Mio. Iya kakak Eta. Wihuuu. Wah Mio, lihat ini, mobil ini sepertinya kuat Mio. Aduh, tapi tiba-tiba kenapa pelan ya Mio? Aduh, ternyata mobil ini tidak kuat Mio. Iya kakak Eta. Aduh, kita kalah nih. Mio, kita coba mobil yang kedua saja. Punya kita yang ada di rumah. Wah, iya kakak Eta. Mungkin mobil ini punya keajaiban. Ya, baiklah kalau begitu. Tenang saja, kita pasti bisa mengalahkan Kid Butter. Iya kakak Eta, semoga saja. Lihat ini Mio, mobilnya sudah berjalan dengan cepat. Wah, iya. Wah, sepertinya kita menang Mio. Iya kakak Eta, aduh, kenapa tiba-tiba pelan kakak Eta? Wah iya Mio, mobilnya tidak kuat ternyata Mio. Astaga, mobilnya tidak kuat Mio. Ah iya kakak Eta, aduh, ternyata kita kalah kakak Eta. Aduh. Iya Mio, baiklah kita kembali dulu ke Kid Butter. Kita tantang menggunakan sepeda atau Lamborghini ini Mio. Iya kakak Eta, kita gunakan Lamborghini saja. Waduh, sepertinya mobil ini akan... bisa memenangkan kakak Eta. Iya, benar Mio. Kid Butter, aku sudah ambil Lamborghini ku lagi di sana, sudah aku perbaiki. Oh, ya Yuta, semoga kamu menang ya. Ya Kid Butter, aku akan mencobanya untuk yang ke-10 kali. Wah, kamu Kid Butter ternyata mobil polisi Koban sangat cepat sekali ya Kid Butter. Iya Yuta, sudah ku bilang itu tidak bisa dilawan. Ya baiklah, lihat ini. Aku akan mengendarai dengan penuh kecepatan. 1, 2, 3, Bismillah. Waduh Mio, mobil ini sepertinya sampai di jembatan Mio. Astaga, tidak seperti yang tadi Mio, masih kalah Mio. Iya kakak Eta, aduh akhirnya kita tidak menang kakak Eta. Sudah Mio, kita tantang saja Kid Butter balapan sepeda motor. Pasti sepeda motor Kid Butter tidak akan menang melawan sepeda motor kita Mio. Iya kakak Eta, baiklah. Kid Butter, aku tantang kamu balapan sepeda ya. Oh iya Yuta, siap. Aku juga bawa sepeda motor balapan punya polisi Kuban Yuta. Wah, dia Mio, sudah siap juga Mio. Lihat Mio, kita sudah sampai nih. Wah, kita mampu melewatinya. Aduh, kita jatuh di pinggir jalan, Mio. Ah, iya kita. Wah, semoga kita terkalah. Eh, Bibi Sirin, kamu ikut denganku, Bibi Sirin. Ah, iya, Bibi Better. Aku ikut. Baiklah, kita langsung berangkat ya. Kita pasti bisa mengalahkan Yuta. Iya, pasti menang. Pasti menang. Kita menang. Ya Bibi Selin, pegangkan Bibi Selin. Lihat ini, aku sudah menggunakan kecepatan penuh. Waduh, Bibi Selin, kita jatuh di sini. Tapi sepeda kita lebih jauh sepertinya. Yuta, sepedanya dekat. Iya benar kakak, Kid Butter, itu dia kakak Yuta. Wah Yuta,
kamu kalah ya. Kamu kalah ya. Wah, pakai tarot itu Kid Butter datang lagi. Wah iya Mio, aduh ternyata Kid Butter memang hebat Mio. Kita tidak bisa mengalahkan Kid Butter Mio. Iya Kak Yuta, aduh gimana ya Kak Yuta? Ya sudah tidak apa-apa lah. Aku adalah mobil van berhantu. Eh, kamu Yuta Mio, cepat naik ke dalam mobilku. Kalau tidak aku akan menabrak kalian. Maka Yuta, kita disuruh naik ke kereta. Iya Mio, kita harus naik Mio. Kalau tidak kita ditabrak Mio. Aduh gimana ke kereta? Kita mau dibawa kemana nih sama mobil van ini? Ah, diam saja kamu Mio. Aku hanya ingin mencoba lintasan balapmu. Waduh, kereta bahaya ini. Gimana nanti kalau mobil vannya jatuh? Aduh, aku juga takut Mio. Gimana nih Mio? Ah, kalian tidak usah banyak bicara. Lihat ini, aku sudah sampai di perlintasan kalian. Ah, aku pasti bisa mengalahkan Kid Butter. Aduh, Mio, lihat ini, mobilnya sudah naik ketinggian, Mio. Iya, kereta ada gimana, kereta? Mobilnya jatuh, kereta. Aduh, ternyata jatuh beneran, Mio. Tidak sampai ke sana, Mio. Aduh, mobilku jatuh sakit sekali nih. Kereta, kita keluar. Iya, Mio, ayo kita keluar, kita keluar. Ayo, mumpung mobil vannya sudah tidak sadarkan diri. Ayo, teman-teman, sampai di sini dulu, teman-teman. Thank you sudah menonton. Bye-bye.